Ramadan dikenali sebagai bulan rahmat, keampunan dan peluang menadah tangan seikhlas hamba memohon pelepasan dari azab pada hari perhitungan. Inilah bulan untuk merawat dan koreksi diri ke arah sebaik-baik ciptaan. Kami di Global Peace Mission Malaysia, GPM, punyai objektif untuk merawat dunia. Peperangan, bencana dan kemiskinan nan melarat sukarkan mereka dari merasai nikmat Ramadan seperti kita. Sudah tahun ke-22, GPM konsisten membantu golongan musta'afin sempena Ramadan Al-Mubarak melalui kempen Iftar for the Needy. Di Turki dan Syria, bantuan Ramadan merupakan kesinambungan daripada bantuan gempa bumi yang dimulakan sejak awal Februari lalu. Bantuan Ramadan sedikit sebanyak mengesat air mata setelah menyaksikan harta benda ranap di depan mata. Tekanan rakyat Palestin berdekat lamanya akibat peperangan turut kami rawati. Pak makanan kepada penduduk sekitar Gaza mengurangkan tekanan isi rumah di sana kerana akses bekalan asas yang sangat terhad. Walaupun ketegangan geopolitik di Yaman dilihat mulai reda, namun kestabilan keperluan asas masih lagi perlu disokong. Melalui projek air berkuasa tinggi serta kilang roti di Maghrib, GPM optimis mampu mengisi keperluan makanan di sana. Di Nigeria, projek wakaf Masjid Ahmad Amar diteruskan di negeri Ibadan Oyo. Kami berharap masjid ini mampu menjadi pusat kepada masyarakat. Semoga mereka dapat iktikaf pada malam-malam Ramadan tahun akan datang. Kemiskinan di Kemboja dan Vietnam turut memberikan kesan kepada masyarakat Muslim minoriti di kedua-dua negara tersebut. Relawan GPM turut santuni golongan yang memerlukan di sana. Kaum Rohingya yang berada di kem pelarian Cox Bazar, Bangladesh telah kami santuni dengan doa dan harapan agar hak bernegara mereka di negara asal dapat dikembalikan. Di balik Danau Maninjau di Indonesia, terdirinya Pondok Pesantren Profesor Dr. Hamka yang konsisten dalam meneruskan legasi ulama Nusantara. Keperluan iftar para santri dan keperluan penambahbaikan asrama yang sudah usang menjadi perhatian GPM. Program Iftar Rahmah serta agihan bantuan makanan yang dijalankan di negara kita adalah langkah prihatin GPM dalam meringankan beban kos sara hidup masyarakat Malaysia. Pelbagai golongan disantuni dalam membahagiakan Ramadan mereka. Semua ini tidak akan berjaya tanpa sumbangan dari pelbagai pihak. Terima kasih kepada semua yang membantu GPM dalam menjayakan Iftar for the Needy tahun ini. Namun, tugas kami masih lagi panjang dalam merealisasikan misi kemanusiaan merentasi sempadan. Ramadan, the month of healing. Layari jomsedekah.com/iftn2023.